di KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Bagi sukses SPM 2021 pecutan, pastinya hanya di saluran Didik TV KPM. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan moral khusus untuk calon-calon SPM. Siapa agaknya cikgu yang akan mengajar kita? 23 tahun pengalamannya. Ayuh sama-sama kita berkenalan dengan Cikgu Suresh. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid, calon-calon SPM. Anda sudah bersedia untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan moral? Baik, ayuh jom kita berkenalan dengan Cikgu Suresh dengan lebih lanjut. Apa khabar Cikgu Suresh? Khabar baik. Oh, sihat semuanya ya? Ya, sihat. Baik. Cikgu, apa yang akan murid-murid pelajari bagi mata pelajaran pendidikan moral pada hari ini? Okey, murid-murid, hari ini saya tahu kita ada lebih kurang 14 hari lagi, 7 hari bulan tarikh keramat, 7 hari bulan Mac kamu akan menduduki peperiksaan pendidikan moral. Kamu adalah batch pertama KSSM. Okey, so hari ini cikgu akan mengajar bahagian B dan juga bahagian C, iaitu bahagian yang selalunya pelajar menghadapi masalah, iaitu bahagian essay. Okey, you. Baik, itu sedikit pengenalan tentang apa yang bakal dipelajari oleh murid-murid calon-calon SPM pada tarikh keramatnya 7 Mac ya cikgu. 7 Mac. Okey, apa kata kita lihat bagaimana agaknya format yang perlu diketahui oleh calon-calon SPM. Okey. So pelajar, okey. Jangan risau Tenangkan fikiran anda. Tolong catit bahagian-bahagian yang penting. Buat catitan semasa kamu menyaksikan segmen ini. So bahagian pertama itu, cikgu akan memperkenalkan kepada kamu bagaimana kita kena menulis esei. Maksudnya gaya penulisan esei. Boleh? Okey. So yang pertama, pelajar, anda sudah tahu kebiasaannya lah bercakap tentang esei means kita mesti tulis fakta, huraian dan juga contoh. Nampak? Dan esei maksudnya kita kena persembahkan jawapan kita dalam ayat lengkap. Tapi dia berbeza sedikit daripada bahasa Melayu. Karangan bahasa Melayu dengan esei pendidikan moral ada perbezaan sedikit. Tapi konsep dia masih sama, iaitu kita perlu ayat lengkap, maksudnya kita perlu ada subjek dan predikat. Tapi dalam moral bukan subjek predikat. Subjek itu adalah watak. Lepas tu kita kena bagi penerangan sedikit. Nampak? Okey. Dan watak ini adalah sangat penting. Tanpa watak, murid mungkin akan kehilangan banyak markah. So watak adalah sangat penting dalam penulisan esei pendidikan moral. Dapat? Okey. So cikgu akan sekarang beri contoh soalan. Lepas tu cikgu akan beritahu murid-murid bagaimana anda perlu menulis skrip jawapan anda. Dan selalunya penulisan cikgu cadangkan penulisan biarlah bebas. Nampak? Penulisan bebas. Dia tidak terikat seperti macam kita menulis esei bahasa Melayu. Nampak? Okey. So ini contoh soalan yang cikgu akan bincangkan bersama anda lah. Boleh ya? Ini adalah contoh Okey. So cikgu tak baca secara detail. Ini isu pemerdagangan manusia. Dan bila anda menulis esei anda, pastikan kamu ada pensel untuk catitkan isi-isi penting. Nampak Okey. So isi-isi penting kamu kena gariskanlah. Nampak? Okey. So anda tengok ni. Isu ini perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan. So watak dia adalah pihak kerajaan. Anda boleh nampak bagaimana kami secara
Dan pihak kerajaan bendung masalah inilah. Nampak tu? Dan dalam soalan ada nilai. So, mereka kata berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai universal. Maka nilai perlu diberi. Okey. So, sekarang bagaimana anda menulis? Ada banyak cara. Okey, wait. Okey. Ini adalah salah satu cara penulisan pelajar. Okey. Ini yang paling ringkaslah pelajar boleh tulis. Cara ini. So, terus kamu senaraikan nilai. Dan bila kamu senaraikan nilai kamu, tolong tulis perkataan nilai dekat bahagian hadapan. So, nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kasih sayang, you nampak? Selepas itu, of course, watak kamulah, kerajaan. So, apa kerajaan perlu buat, apa peranan dia, you kena tahulah. Nampak? Okay, so kerajaan kena kuat kuasakan undang-undang. Kalau kuat kuasakan undang-undang, maksudnya dia kena kenakan hukuman berat. Lepas tu dia kena adakan kawalan ketat, kawalan keselamatan yang ketat di pintu masuk. Pintu masuk maksudnya lapangan terbang, kawasan perairan, sempadan negara semua, mereka kena gunakan sistem keselamatan yang lebih canggih. Nampak tu? Boleh ya? Okey. Ini cara penulisan dia. So, kerajaan harus jalinkan kerjasama dengan negara jiran. Lepas tu, kerajaan kena adakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran saja tak memadahi. Selalunya kita kena menulis nama kempen tersebut. Itu rekaan pelajar lah. Nampak tu? So, kempen kesedaran anti pemerdagangan manusia. Lepas tu kita kena wawarkan info itu dalam media sosial. Lepas tu kerajaan kena buat operasi. Kerajaan kena memperketatkan kemasukan pelancong asing. Nampak tu? Memperketatkan. Maksudnya kita kena selalu siasat latar belakang dan sebagainya. Nampak? Ini cara penulisan dia. Boleh? Dia tak sama macam bahasa Melayu. Okey? Ini salah satu cara penulisan. Dapat dah? Okey. Dan ada juga pelajar yang gemar menulis dalam perenggan. Tapi dia satu perenggan saja. Dia suka tulis dalam satu perenggan. Boleh tak salah? Nampak? So, jawapan yang lebih kurang macam tadi juga. Tapi cara persembahan kamu adalah dalam bentuk perenggan. Tapi satu perenggan pun boleh. Tak jadi masalah. Boleh ya? Sebab tu cikgu nak kamu gunakan saja apa saja cara yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu. Boleh ya? So, perlu bertenanglah. Okey. So, sekarang cikgu bagi lagi satu contoh soalan lah. Boleh ya? Okey. Bagaimana you menulis saja? Okey. Soalan yang kedua itu, jelaskan perasaan anda apabila melihat golongan geladangan ketika anda membeli belah di ibu kota. Lepas tu soalan tanya perasaan. Kamu kena sebutkan sekali lah perasaan dia. Selepas itu, tiga jenis bantuan yang perlu dihulurkan. Okey, nampak tu? So, dalam soalan ini, apa yang kita nampak adalah kita tak nampak sangat watak dia. Tetapi dalam pendidikan moral, cikgu dah beritahu kamu, watak sangat penting. Maka apa yang kamu perlu buat adalah, okey, dan kalau soalan sebegini muncul dan katakan cikgu adalah calon dia, maka apa cikgu akan buat? Mungkin cikgu akan lebih kreatif. Saya nampak tiga bantuan, maka saya rasa saya nak asingkan semua bantuan itu dalam perenggan. Itu mengikut kreativiti saya. Nampak? So, saya tak pernah tetapkan satu cara yang fix, terikat kepada satulah. Sebab pelajar-pelajar sekarang ini adalah pelajar yang memang suka kebebasan. Mereka suka style freestyle lah. Semua freestyle. Nampak? So, kita pun kata boleh. Tak salah. Dapat dah? Okey. Cikgu tunjuklah. Sama juga seperti tadi ya. Ada cara yang pintas. So, pelajar terus tulis sedih saja dekat sana. Diterima. Selepas tu diikuti dengan nilai lah. Lepas tu, you boleh nampak dalam slide ini. Pertama, bantuan keperluan asas. So, maka kamu boleh gariskan kalau kamu nak. Kenapa kita gariskan adalah kita nak memudahkan pemeriksa bila dia menanda kertas, kita boleh nak kita memudahkan dia lah. Nampak tu? Lepas tu kita huraikan. So, watak dekat sini oleh kerana terlalu umum, kita boleh kata general lah kita semua rakyat Malaysia. So, kita gunakan watak. Kita perlu menyediakan tempat tinggal dia. Keperluan asas means tempat tinggal kena sediakan. Kita kena derma makanan minuman. Kita kena sediakan kemudahan kesihatan. Ini semua adalah kategori keperluan asas.
Okey, selepas itu bantuan yang kedua adalah kita hulurkan bantuan hikmat nasihat. Hikmat counseling. Nampak tu? Okey, untuk yang ini kenapa kita hulurkan? Sebab kita nak dalami masalah mereka. So let's say kita nampak satu uncle lah, tak ada rumah dan sebagainya, keadaan dia seleke dan sebagainya, maka mungkin kita berbual dengan dia sebelum kita bagi bantuan lah. So maka kita akan beri, cuba fahamilah uncle why you are here, macam itulah, prihatin rakyat Malaysia. Lepas tu kita bagi sokongan moral agar dia mulakan kehidupan baru. Takkanlah selama-lamanya mereka nak duduk di tepi jalan-jalan. Okey, nampak tu? Okey, selepas itu kita juga boleh wujudkan peluang pekerjaan. Nampak? So, watak dia adalah umum tapi wajib ada watak. Boleh? Okey, seterusnya. Yang peluang pekerjaan sebab kita nak mereka belajar cara cari rezeki, hidup berdikari. So that mereka boleh keluar daripada kehidupan yang penuh daif tu. Nampak? Okey, seterusnya. Okey. Yang gaya penulisan kedua, you letak dalam perenggan. Nampak tu? So, anda boleh nampak dekat sini, cikgu letak dalam empat perenggan. Perenggan pertama itu adalah yang perasaan dan juga nilai saya persembahkan dalam ayat lengkap. Ayat ringkas macam tadi pun tak salah. Nampak? Ayat macam ini ringkas pun kamu boleh tulis. Selepas itu, setiap satu saya asingkan dalam perenggan. So, maksudnya kamu boleh nampak sendiri. So, ada empat perenggan dekat sana. So, ini sistem perenggan. Boleh tulis dalam satu perenggan lengkap, satu saja. Atau boleh asingkan. Boleh tulis dalam bentuk, tapi saya tak panggil dia point form lah. Dia masih lagi dalam bentuk essay juga. Nampak? Okey. Dan ini satu lagi skrip jawapan lah. Yang pelajar suka tulis semua dalam satu perenggan. Nampak? Okey. Dia bergantung kepada kamu. Pilihlah cara yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu. So, jangan panik dalam exam lah. Boleh? Essay itu adalah penulisan gaya diberi terpulang pada you lah. Dapat dah? Okey. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk satu lagi skrip. Macam mana student tulis? Okey. Okey, sedih, baik hati, nilai baik hati, nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab ada. Okey, pertama, bantuan keperluan asas. Lepas tu sediakan tempat tinggal sementara, derma makanan, semua okey, sangat cantik. Nampak? Tetapi calon ini akan kehilangan markah. Mengapa, cikgu? Okey, nampak tu. Okey. So, kehilangan markah dia adalah tadi daripada tadi cikgu dah beritahu kamu, iaitu watak memainkan peranan penting. So, sediakan tempat tinggal. Siapa sediakan? Nampak tu? So, tergantung. So, dalam moral, pelajar akan kehilangan markah dalam aspek ini. Bukan kita potong markah, kita tak boleh bagi markah saja. Nampak tu? Kita tak ada pisau untuk potong. Nampak? So, mereka takkan potong markah. Tak ada istilah potong markah. Boleh? So, kamu kena ikutlah. Ayat lengkap maksudnya mesti ada subjek. So, dalam moral, subjek adalah watak. Tapi, pelajar bukan dapat... bukan dia semua markah dia hilang, tak ada. Masih mereka dapat markah untuk sedih, perasaan masih dapat. Nilai-nilai yang tiga dia senaraikan masih dapat markah. Dan selepas itu, yang dia gariskan itu adalah fakta dia. Iaitu bantuan keperluan asas, bantuan nasihat dan hikmat kaunseling. Ketiga itu wujudkan peluang pekerjaan, masih berpeluang untuk dapat markah. Dapat markah, confirm. Tapi yang huraian dia tanpa watak, maksudnya ayat dia tak lengkap. Ini adalah peraturan dalam moral lah. Nampak tu? Perkara yang perlu diberi perhatian. Boleh? Nampak? Okey. So, sekarang cikgu bagi satu lagi contoh soalan lah kepada anda. Okey. Contoh soalan esei. Ini berkaitan dengan online. Kita beli barangan secara online. So, langkah dia. Okey. Langkah-langkah yang perlu kamu ambil lah untuk elakkan diri dari jadi mangsa penipuan dan nilai dia. Okey. Contoh jawapan pelajar. Okey, sama dia bagi nilai. Boleh?
Selepas itu dia kata, kalau kita nak elakkan diri kita daripada ditipu, okay, apa yang kita kena buat adalah semak status pendaftaran syarikat. Kita semak pendaftaran syarikat. Lepas tu kita pastikan laman web yang kita layari itu sah. Lepas tu kita semak akaun. Memang semua isi dia tepat, tetapi dia akan masih hilang markah. Kenapa? Tak ada watak. So semak status itu siapa semak? So balik kepada soalan tadi, you boleh nampak tu. Sebab itu semasa kamu baca soalan, tolong gariskan siapa watak dia? Pengguna. So bila tak ada watak dalam esei jawapan, maka kamu akan hilang markah. Itu dia, murid-murid, calon-calon SPM, ingat kata kuncinya adalah watak. Banyak lagi yang hendak dipelajari. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sebentar tadi kita dah belajar kata kuncinya adalah watak. Tapi saya pasti ramai calon-calon SPM tertanya-tanya bagaimana agaknya kita hendak memaksimumkan markahnya. Apa kata kita dengar strateginya bersama Cikgu Suresh? Silakan Cikgu. Okey, pelajar, murid-murid. Okey. So, sekarang kita akan masuk segmen yang kedua. Segmen ini yang paling penting, di mana kita, cikgu akan mengupas cara anda perlu jawab soalan esei kamu lah. Tapi tadi yang segmen pertama itu cikgu dah beritahu kamu gaya penulisan bergantung 100% kepada pelajar. Boleh ya? You boleh tulis dalam satu perenggan. Kamu boleh asingkan perenggan. Nampak tu? Dan kamu juga boleh tulis seperti ayat biasa, tetapi kamu tidak boleh menggunakan tanda point form. Maksudnya yang bullet-bullet itu semua tak boleh. Nampak? Yang tu you simpan sendiri bullet. Jangan gunakan dalam kertas jawapan anda. Nampak? Okey. So maksudnya masih lagi ayat, tetapi jangan gunakan tanda point form. Nampak? Yang tu penting. Dapat? Okey. So hari ini cikgu akan bincangkan bahagian B, dua esei. Kamu diberi dua soalan, tetapi kamu perlu jawab satu saja. Tetapi kamu masih akan ada masa lah. Nampak tu? So selalunya kita nasihatkan pelajar, bahagian B, tolong pilih satu soalan yang kamu rasa kamu confident boleh jawab. Pilih satu. Lepas itu kamu terus pergi ke bahagian seterusnya, bahagian C. Habiskan. Dan masih kamu akan ada masa. For sure lah. Mesti ada masa punya. Sebab pelajar zaman sekarang dia lain. Dia cepat, laju. Dia suka buat kerja laju-laju. Maka bila kamu ada masa, tolong jawab kedua-dua soalan dalam bahagian B. Kelebihan dia adalah, bila anda boleh jawab dua soalan, anda akan beri peluang kepada yang apa itu, pihak yang menanda kertas itu untuk pilih yang mana markah tinggi. Nampak? So kamu dapat satu bentuk advantage lah, kelebihan dekat sana. Mungkin soalan yang kamu jawab, ada soalan yang kamu pilih tadi, tetapi oleh kerana kamu tak hati-hati, mungkin dah dia dah menyeleweng sedikit. Tetapi selepas itu kamu buat satu lagi soalan, mungkin markah dia lebih. Maka mereka akan pilih yang mana satu markah lebih tinggi. So kita kena cari kelebihan lah. Nampak? Okey. So, tapi hari ini cikgu akan discuss kedua-duanya soalan. Kedua-dua soalan bahagian B. Dalam exam, jangan jawab bahagian B soalan pertama, lepas tu nak jawab soalan kedua bahagian itu, jangan. Nampak? Sebab kamu sedang curi masa untuk bahagian C. Jawab dulu B satu soalan, pergi C dan balik untuk cuba soalan lagi satu yang kamu jadikan pilihan kan. So kamu jawab saja. Okay. Nampak? Itu taktik dia. Boleh ya? Okey. Soalan dia. Okey. Ini soalan dia. Gambar di bawah berkaitan dengan keluarga berintegriti. Ini adalah satu topik yang penting lah. Sebab selalunya dalam pendidikan moral, mesti mereka suka soal based on keluarga. Mesti ada satu soalan berkaitan dengan keluarga. Nampak? So, berkaitan dengan keluarga means logic lah. Topik
Kalau kamu tengok sukatan pelajaran itu, hanya ada satu topik saja berkaitan dengan keluarga, iaitu integriti keluarga. So maksudnya bahagian ini pentinglah. Nampak? Okey. So integriti keluarga bermaksud pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang. Berlandaskan nilai murni. So beri pendapat anda tentang, you kena gariskanlah cara untuk memupuk sikap integriti dalam kalangan anggota keluarga. So watak, mungkin kamu gunakan anggota keluarga sebagai watak. Tapi dalam keluarga kita tak panggil anggota keluarga. Ada ibu, ada bapa. Okey, nampak tu? Ada anak-anak, golongan tua, golongan muda, semua ada. So you tak perlu risau sangatlah. Okey, nampak tu? Tapi watak adalah wajib. Boleh ya? Okey. Dan soalan ini dia tanya berdasarkan nilai. Maka nilai perlu. Nilai ada markah. So kalau kamu tak tulis markah, kalau kamu tak tulis nilai, maka kamu akan kehilangan markah juga dekat sana. Nampak ah? Okey. Ini contoh dia. Okey, nilai dia adalah kalau keluarga logiklah, mesti ada nilai kasih sayang kan? Lepas tu dalam keluarga kita tambah bergaduh, maksudnya nilai toleransi senang. Dan kita kena ada nilai hormat orang tua. Nampak? Okey. So kamu boleh nampak jawapan yang cikgu senaraikan dekat sini. Tapi topik integriti keluarga, kalau dapat, kamu kena syukurlah. Sebab senang untuk kamu dapatkan markah. Pungut markah senang. Nampak? Okey. Macam pasangan suami isteri harus memiliki kemahiran keibubapaan. Nampak tu? Penting. Lepas tu, ibu bapa perlu luangkan masa berkualiti dengan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu jadi suri teladan yang baik. Nampak? Lepas tu, anggota keluarga ini perlu sayangi, hormati ahli keluarga mereka. So, maksudnya mereka kena dengar pendapat, pandangan ahli keluarga mereka. Lepas tu, mereka perlu beri layanan adil terhadap setiap anggota keluarga mereka. Nampak tu? Layanan adil lah. Cikgu masih ingat masa kecil-kecil saya. Ibu bapa, kalau kita ada tiga lelaki dekat rumah cikgu dengan dua orang adik lelaki. So bila beli baju, semua baju yang sama. Sama. Sebab untuk elakkan komplain baju abang lebih bagus macam tu kan. So dia beli sama means tak ada komplain. So diasuh begitulah. Nampak daripada kecil. Dan bila kita sudah meningkat usia, dah okey, barulah kita buat kepilihan sendiri baju. Selalunya ibu bapa beli dan dia beli sama, semua sama. So mana-mana pergi macam pasukan bola sepak pakai jersey. Nampak? Boleh ah? Okey. Lepas tu kita harus sabar bertolak ansur dengan kerana so dalam keluarga ada dua pihak yang you kena sabar dengan mereka lah. Satu orang tua. Sabar sebab kadang-kadang kita cakap dia tak boleh dengar dengan baik. Maka kita kena cakap beberapa kali. Sabarlah. Nampak orang tua. Dan juga satu lagi adalah golongan warga tua terutamanya lah. Lagi satu cikgu tak tulis dekat sana, kamu tahulah anak-anak muda pun sekarang. Boleh kita kena sabar. Lepas tu anggota keluarga kena hargai sumbangan warga tua. Lepas tu kita kena jaga kebajikan, keperluan warga tua sangat penting. Nampak tu? Kita kena jaga kebajikan dia. So, orang tua ini kadang-kadang nak jalan pun sebenarnya mereka takut sangat mereka jatuh. Maka mereka sangat berhati-hati dan mereka akan jalan dengan perlahan dan kamu kena bersama mereka dan mereka akan pegang erat tangan kamu. Nampak? So, ini semua kamu boleh nampak lah. Lepas tu, kita kena raikan hari istimewa hari keluarga seperti hari lahir. Lepas tu, kita kena jaga kerahsiaan keluarga. Kerahsiaan keluarga. Kita kena jaga, nampak tu. Dan anggota keluarga mesti hentikan pertelingkahan antara keluarga tu secara adil. Nampak tu? Sebenarnya untuk integriti keluarga, terlalu banyak isi yang pelajar boleh kemukakan. Sebab bahagian ini sangat senang. Sebab benda itu berlaku dalam keluarga kamu. So, kamu boleh menulis banyak perkara. Yang penting, integriti keluarga maksudnya kita nak lahirkan keluarga bahagia. Happy family. So, senang. Nampak? Okey. Soalan ini memang senang lah. Tak jadi masalah sangat. Dapat? Okey. Baik. Sekarang cikgu pergi ke soalan yang kedua. Nampak? Soalan ini pun adalah soalan yang penting. Okey. Iaitu, bukan saja keluarga jadi tema dalam moral. Confirm mereka suka tanya juga bahagian berkaitan dengan negara. Dan kamu adalah warga negara.
maka dia akan soal isu patriotisme. Confirm lah. Nampak tu? Ha? Dia ada tema-tema dia lah. Keluarga ada, alam sekitar ada. Nampak? Ha? Ha, lepas itu, berkaitan dengan patriotisme, kita ada kedaulatan. Ha, so, you boleh nampak soalan yang cikgu kemukakan dekat sini. Ya? Okay. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat yang bebas daripada penjajahan. Nampak? Okey, ha? Ha. Yang KSSM ini sebenarnya topik yang mereka bagi semua adalah topik dia, standard dia tinggi. Nampak? Ha? Tinggi. Sebab cikgu pun macam kamu juga, batch pertama KSSM. Walaupun dah 23 tahun kita lupa benda tu. Dia dah tukar syllabus, maksudnya saya pun orang baru juga. Saya pun kena belajar. Dia adalah sama seperti kita pakai Waze, kita nak jalan perjalanan pertama, let's say ke Media Prima. Saya memang tidak tahulah, so pakai Waze perjalanan pertama. So kita kena hati-hati. Dia cakap keep to your right, you go right lah, exit the roundabout, kenalah, jaga-jaga first. Lepas itu tak jadi masalah. Second, third, tak apa. Tapi forever untuk kamu adalah batch pertama, kesian. Tapi untuk cikgu, lepas ini dia menjadi lebih senang. Nampak? So, tahun pertama memang kita fahamlah. Dan tambah dengan pandemik dan sebagainya, kita faham. Pelajar, kamu adalah batch. Tapi kita semua sayang kamu. Kita doa agar kamu buat exam dengan baik. So, tak perlu risau sangat. Okay. So, jangan risaulah. Dia kedaulatan cikgu, susah cikgu. So, bila saya surf internet untuk cari isi-isi dia, saya nampak semuanya kedaulatan ini semua adalah topik yang ada dalam tingkatan 6. Tapi dikemukakan sekarang topik itu dah sudah jadi tingkatan 5. So, kita kena upgrade diri kita lah. Kita tak boleh komplain, kita upgrade. So, jangan takut. Boleh, ya? Okey, yang kedaulatan ini, ya? Okey, sebab daulat saja nanti you tengok canggih sangat perkataan itu, ya? Okey, sebagai rakyat Malaysia, watak rakyat Malaysia, nampak tu? Gariskan benda tu. Huraikan tindakan, tindakan, you boleh nampak, tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Itu keywords dia lah, kamu kena gariskan. Setiap kali baca soalan, pastikan kamu gariskan. Sebab kamu nak tahu apa exactly kamu kena bagi jawapan. Nampak tu, kehendak soalan. Nampak? Gariskan saja. Okey, watak rakyat Malaysia. Okey. So, kalau kita nak jaga kedaulatan rakyat Malaysia ini, satu, kita kena tingkatkan semangat patriotik kita terhadap negara. So, kita mesti ada semangat patriotisme. So, rakyat harus hormati lambang kebesaran negara. Rakyat perlu taat setia kepada raja dan negara. Tapi sebelum itu, patriotik ini saya kena beri teguran jugalah. Nampak tu? Nasib baik dekat sekolah kita ada sambutan. Nampak? Dan kadang-kadang generasi muda ini menjadi cabaran. Sebab ada, kalau mereka rasa sambutan ini tak belajar, maksudnya dia tak datang sekolah. Nampak? So, kadang-kadang berlaku beginilah. So, kita sebab itu cantik saja KPM susun agar sambutan kemerdekaan dibuat setiap tahun. Betul. Nampak tu? Agar dia dapat pupus semangat patriotisme di kalangan generasi muda lah. Lepas tu kita kena taat setia kepada raja dan negara. Raja dan negara kamu kena faham, bukan raja dan negara saja. Kalau raja dan negara means juga pentadbir. Nampak? So kita kena sokong, pentadbir means kerajaan lah. So kita kena sokong dasar kerajaan untuk wujudkan sistem pemerintahan yang stabil. Lepas tu rakyat lah. Kita kena jaga-jagalah sebab dekat luar sana ada juga yang iri hati dengan negara kita. Kenapa rakyat sini bersatu padu semua? Nampak? Understand? Maka mereka akan sebarkan berita-berita lah. So kamu tahulah. So kita patut tidak mudah terpengaruh dengan hasutan mungkin dalam atau dari dua negara yang boleh gugat kestabilan negara. Nampak tu? Ini semua berkaitan dengan kedaulatan lah. Okey, selepas itu sambungan dia, rakyat harus bersedia berkorban untuk mempertahankan maruah negara. Nampak? Semua ini. Sebab ini kedaulatan negara kita. Kita yang kena jaga. Nampak? Okey. Selepas itu, kita harus kekalkan perpaduan dalam negara. Kamu kena tahulah. Cakap Malaysia saja, automatik semua orang tahu pelbagai kaum. Nampak? Pelbagai kaum. Maka perpaduan ini adalah harta yang paling penting lah dalam Malaysia. Nampak?
So kita kena kekalkan perpaduan. So yang ini ada tiga perkara yang kamu kena ingat. Ah, nampak? Boleh ah? So rakyat harus menerima dan hormati kepelbagaian agama, budaya. Nampak tu? Dalam pendidikan moral, sangat cantik susunan sukatan KSSM ini. Di mana mereka dah beritahu ada tiga perkara. Satu, kita kena terima kepelbagaian. Nampak? Semua orang adalah berbeza. Nampak? So, kita kena terima saja. Sebab sebenarnya perbezaan kepelbagaian ini ada anugerah Tuhan. Semua kita adalah berbeza. So, bila kita berbeza, kita kena terima. Kalau semua sama, tak bolehlah. Nampak tu? Macam kita pergi taman, semua satu bunga saja sejenis. Nampak boring? Nampak? Betul. Ada pelbagai barulah nampak macam taman. Betul. Nampak? Ha? So, indah. Boleh? Sama juga dekat kita bawa kereta dekat jalan raya. Semua bawa kereta yang model yang sama. Habislah, boring tengok. Rumah pun semua sama. Seragam tak mau. Kita mau tengok kepelbagaian. Maksudnya, kita kena terima benda itulah. Terima kepelbagaian. Lagi satu, kita kena hormat kepelbagaian. Dan dia ada lagi satu tau, cikgu tak tulis dekat sini, iaitu mengurus. Tapi kenapa cikgu tak tulis mengurus dekat sini adalah mengurus selalunya perlu dibuat oleh pihak pentadbir. Kalau dalam syarikat, pihak pengurusan. Sebab dia menguruskan pekerja yang pelbagai. Nampak? Okay. Pelbagai agama dan sebagainya. Dan bila kita boleh terima hormat, automatik, kamu sudah tahulah, next adalah kita akan belajar hidup bertolak ansur. Sebab kita nak elakkan pertelingkahan. Lepas tu ada lagi satu. Kita adalah warga negara. Maka kita kena jadi warga negara yang berkualiti. Itu yang cikgu pesan kepada pelajar selalu. Sorry, pelajar pula. Murid. Murid-murid. Selalu cikgu beritahu murid-murid, kamu ini perlu rajin. Nampak tu? Rajin bekerja. Nampak tu? Okey. Dan selalu ingatlah kita adalah pelbagai. Maksudnya pelajar, pelajar pula. Murid-murid juga ada kepelbagaian dari segi keupayaan. Maksudnya ada pelajar yang pandai, pintar, dan ada juga kita ada golongan slow learner kita panggil. Maksudnya mereka belajar tetapi kita panggil mengambil lambat masa, pick up lah. Mengambil masa, mengambil masa untuk dia fahami. So kita boleh faham kepelbagaian. Nampak tu? Okey. So kamu kena belajar ikut kemampuan kamu lah. Nampak tu? Ikut kemampuan kamu. Kamu tahu kekuatan kamu dekat mana, kamu belajar ikut kemampuan kamu. Hai. Nampak? So kamu jadi warga negara, biarlah kamu jadi warga negara yang berkualiti. Maksudnya rajin bekerja. Nampak? Rajin bekerja, rajin belajar. Sebab semua orang letak harapan tinggi terhadap kamu. Itu nampak dia. Tu? Boleh ya? Tips daripada Cikgu Suresh. Jadi kita dah belajar tentang bahagian B dan juga bahagian C, cara menjawab untuk mendapatkan markah semaksimum mungkin. Kembali lagi selepas ini bersama Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Yuyu Aziz dan juga Cikgu Suresh. Baik, untuk pembelajaran seterusnya, ini murid-murid semua perlu memberi fokus yang lebih sedikit kerana markahnya pun lebih, iaitu 40 markah. Baik, kita perlu memberi tumpuan sepenuhnya dan mendengar apakah agaknya tips dan panduan daripada Cikgu Suresh. Jom. Okey, murid-murid, kita kembali ke bahagian C sekarang. Bahagian C, buat kali pertama kita ada esei panjang yang membawa 20 markah setiap satu. Dan kamu kena jawab semua soalan. Maksudnya tak ada pilihan. Boleh? Tapi kamu tak perlu risau sangat. Sebab walau bagaimanapun 20 markah setiap soalan, tapi dia dipecahkan. Masih ada pecahan. So maksudnya kadang-kadang inilah pelajar-pelajar pun keliru. Bahagian C dengan bahagian B, apa beza dia? Nampak tu? Nampak tu? So you tak perlu risau sangatlah. Dia masih pecahan. Dia ada pecahan untuk bantu kamu. Kalau dia bagi satu soalan penuh 20 markah tu, susahlah. Dia ada pecahan. So pelajar tak perlu risau. Boleh? Okay. So cikgu akan bincang dua soalan. Nampak tu? Dua soalan yang cikgu rasa perlu diberi tumpuan.
Nampak tu ah. So murid-murid lah, sebenarnya cikgu lah buat persiapan ini semua berdasarkan analisis. Maksudnya kita kena rajin lah buat soalan-soalan kertas percubaan. Kalau boleh negeri-negeri lain. Nampak ah. So ada lebih kurang 10 soalan, set soalan ah. Nampak, itu lebih baik daripada soalan-soalan lain sebab soalan ini kita panggil soalan percubaan setara. Nampak tu. So cikgu ambil analisis, buat analisis lah. Baru cikgu buat pembentangan hari ini. Nampak tu persembahan cikgu. So topik-topik dia semua adalah topik yang sangat penting. Perlu diberi perhatian ah. Okey. Okey, soalan pertama. Ah, ini topik interesting. Azan ah, topik pertama buka saja tingkatan 4. Okey, dalam norma masyarakat, so kita ada belajar tentang budaya hedonisme. Nampak ah, budaya hedonisme. Okey, so budaya hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup sahaja. Nampak ah? Okey. So budaya hedonisme, tapi soalan dipecahkan kepada dua bahagian. Nampak? Okey. Pecahan pertama. Pada pendapat anda, mengapakah golongan muda? So watak kamu boleh nampaklah golongan muda lah. Utamakan budaya hedonisme. Maksudnya mengapa mereka terpengaruh? Nampak tu? Dan jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal, maka kamu gariskanlah nilai universal tu. Maksudnya perlu wajib bagi nilai, ada markah untuk nilai. Nampak? Itu soalan pertamalah. Lepas tu yang soalan kedua itu adalah langkah tertentu yang perlu diambil untuk mengelakkan golongan muda tempatan terjerumus dalam budaya hedonisme. Nampak? Okey. Dia cakap langkah tetapi dia tak sebut watak. Nampak? Maka kita kena identify lah, kenal pasti watak dia. Nampak tu? Dan soalan B ini cikgu tekankan juga sebab ini adalah satu soalan bentuk baru. Bentuk baru. Maksudnya KBSM dulu dengan KSSM sekarang, dia ada satu perbezaan ketara, iaitu fokus KSSM ini adalah kepada dimensi moral. So dia tanya soalan, jelaskan jawapan anda dengan menggunakan dimensi moral. Maksudnya yang soalan bahagian B ini, murid-murid, anda tak perlu bagi nilai. Nampak? Tapi kena gunakan dimensi moral. Dapat dah? Okey. So, cikgu bincang dulu soalan bahagian pertama. Nampak tu. So, you kena bagi nilai, bagilah. Okey. Ada satu nilai untuk isu-isu sosial. Atau you buat salah ke apa tu, kesalahan dalam hidup kamu lah. Kalau kita buat salah, kita tanggung malu dan keluarga tanggung malu. So nilai yang paling famous untuk yang ini adalah nilai harga diri. Nampak tu? Dan bila kita ada dekat luar, kelakuan kena jaga. Jangan keterlaluan. So maksudnya kita kena amalkan nilai kesederhanaan. Nampak tu? Boleh. Dan of course lah, kita kena ada kesopanan dan sebagainya. So itu nilai hemat tinggi. Nampak? Okey. Tadi soalan dia. Okey. Nampak tu? Mengapakah golongan muda? Mengapa? Sebab dia. Boleh? Okey. So, bila kamu persembahkan jawapan kamu, ini macam ayat biasa saja cikgu bagi setiap satu, bukan perenggan. Nampak tu? Boleh? Sebab dalam kertas selalunya kita ada garisan dan kamu tak tinggalkan apa-apa garisan. Barisan. Barisan dia satu. Barisan pun kamu tak tinggal. Satu baris pun kamu tak tinggal. Maksudnya, ini dikira sebagai satu perenggan. Tetapi, hanya beza dia adalah kamu tak sambung ayat kamu. Selepas habis satu ayat, kamu tak sambung balik. Sebaliknya, setiap ayat, kamu mulakan dengan baris baru. Nampak? Ini penulisan dia lah. Tapi, kadangkala murid-murid, kalau dia tulis gaya ini, dia suka gunakan tanda point form dekat depan. Itu yang, itu yang perlu di... Elakkan. Elakkanlah. Nampak? Okey. So,
Sebab pertama dia adalah kurang didikan agama. So kesan dia adalah kalau kurang didikan agama, golongan muda ini tak dapat ketenangan jiwa. Nampak? Orang yang ada didikan agama, dia lain. Dia ada selalu, kita panggil calm lah, suka perkataan itu. Cikgu sangat suka perkataan itu, calm. Tenang. Kalau tenang saja. Bila kamu tenang, kamu akan hadapi semua dengan baik. Okay, so ada ketenangan jiwa dan mereka tak ada ketenangan jiwa, maka mereka cari keseronokan. Lepas tu pengaruh media masa pun, golongan muda ini sekarang boleh dapat pendedahan luas tentang budaya ini dalam media sosial dan media utama. Dan ada segelintir filem barat semua kita tengok, ada adegan kurang bermoral seperti pusat hiburan dan sebagainya. Maka ini semua mempengaruhi. Semua filem lah. Banyak. Even filem James Bond pun serius, tetapi mesti ada tunjuk apa tu pusat hiburan. Nampak? So golongan muda ni terpengaruh. Selepas itu kita ada satu lagi perkara, iaitu keruntuhan institusi keluarga. So maksudnya dalam keluarga kita ada masalah, maksudnya ibu bapa bercerai ke, dan poligami ke, apa-apalah. Ini beri tekanan kepada golongan muda. Maka bila dia tertekan dekat rumah, dia akan cari ketenangan di luar lah, bersama kawan-kawan dia. Nampak? Okey. So ini adalah contoh skrip jawapan pelajar, murid. Dan you boleh nampak tak ada masalah. Semuanya smooth saja dia tulis. Nampak? Watak ada. Dan isi-isi pun pelajar ini telah gariskan. Ini memudahkan orang yang menanda kertas kamu lah. Nampak? Okey. Next. Soalan B yang cikgu kata soalan bentuk baru. Okey. Dimensi moral kamu kena ingat. Dimensi moral atau domain moral adalah sama. Dia ada tiga komponen. So pelajar kena ingat, satu penakulan moral. Penakulan means senang saja kita kena buat ayat. Boleh ah? Tapi dalam penulisan esei, domain moral ini tak perlulah kalau kita kata 10 markah kita kena agihkan sama rata untuk 3, tak semestinya berlaku. Nampak ah? Okey. So penakulan maksudnya kita boleh fikir. Boleh berfikir. Kalau kita fikir means kita kesan. Kita fikir kesan. Okey, so penakulan means boleh berfikir. Lepas tu kita ada komponen kedua dalam domain moral, kita panggil emosi moral. Emosi means semua orang sudah tahulah, perasaan. Nampak? Nampak tu? Kita kena faham kalau kita buat salah, apa perasaan dia. Kita buat baik, apa perasaan dia. Nampak tu? So orang suka membantu sebab dia rasa happy bantu orang. Nampak tu? Dia rasa syukur. Nampak tu? Sebab bila kita buat baik, Tuhan akan balas. So yang itulah. So penakulan moral means boleh berfikir. Emosi moral means perasaan. Okey, dia ada lagi satu yang ini ada banyak isilah. Yang paling senang, iaitu perlakuan. Perlakuan means tindakan anda. Apa tindakan anda? Nampak tu? So dia ada tiga komponen. Nampak? Dan tak perlu sama rata. Okey, so cikgu pergi laju. Kalau penakulan means boleh berfikir, you bagilah. Ibu bapa boleh berfikir kepentingan beri didikan agama. Boleh berfikirlah. Nampak tu? Lepas tu emosi moral lah. Saya bagi dua perasaan. Satu perasaan cinta. Lepas tu ada perasaan syukur. Nampak? Okey. So melalui didikan agama, golongan muda akan miliki perasaan cinta kepada Tuhan. Lepas tu dia akan rasa syukur kepada Tuhan. Bila rasa syukur means dia takkan terlibat dalam hedonisme. Sebab dia akan mematuhi larangan Tuhan. Dia ada dua perkara, satu Tuhan larang, lagi satu Tuhan suruh. Nampak? Dua-dua dia tahulah. Sebab dia adalah individu yang sudah dapat pendidikan agama yang sempurna. Betul. Nampak? So ibu bapa dekat sini lah. Nampak? Okey, next. Ini yang ada banyak. Okey. So perlakuan moral ini, watak tak semestinya ibu bapa. Sekolah pun ada. Momen kerajaan pun ada. Sebab dia terlalu umum soalan dia. Langkah saja dia beritahu. Tapi langkah siapa buat tidak diberitahu dalam soalan. Maka terlalu umum watak dia. So ibu bapa perlu beri perhatian. Lepas tu mencurahkan kasih sayang. Ibu bapa kena luangkan masa. Lepas tu dengan anak dia. Lepas tu ibu bapa mesti jadi suri teladan yang baik. Suri teladan, janganlah ibu bapa dua-dua pergi pusat hiburan. Nampak?
Nampak? So mereka kena, inilah yang bila kita meningkat usia, ada perkara yang kita rasa kita tak boleh buat lagi. Nampak? Asyik, pusat hiburan semua jangan pergi. Dan sekolah, apa dia patut buat adalah dia kena semai. Okay, budaya hedonisme ini barat. Kita adalah orang timur. So kita kena lebih tekankan budaya timur. Nampak tu? So pihak sekolah harus menyemaikan budaya ketimuran dalam diri murid. Lepas itu, kerajaan, apa kerajaan perlu buat adalah dia patut anjurkan kempen kesedaran. Dan cikgu ada beritahu kamu, jangan tulis kempen kesedaran saja, mesti namakan kempen tersebut. Bagi satu nama untuk kempen tersebut, kempen you boleh kata mencintai budaya ketimuran. Bagi sajalah satu nama. Bagi contoh. Okey, nampak tu. Selepas itu, kerajaan perlu memantau operasi pusat hiburan. Kerajaan kena menyekat laman web yang merosakkan akhlak golongan muda. Kerajaan harus menapis filem, filem-filem barat ini yang mampu menghakis budaya ketimuran. Bukan kita, inilah, kita tengoklah yang mana menghakis yang boleh mendatangkan kesan negatif. Maka kita, ni. Lepas tu kerajaan, media harus paparkan implikasi buruk lah. Nampak tu, Okey. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. So, cikgu kena pergi cepat lah ini. Okey, soalan yang kedua. Okey. Dalam moral, dia ada satu lagi tema. Bukan saja you sebagai rakyat Malaysia. Sekarang rakyat Malaysia, Malaysia dengan negara lain. Maksudnya Malaysia dengan hubungan antarabangsa. Itulah satu lagi tema. Dan ada banyak perkara dalam topik ini. Tetapi topik yang ditekankan adalah kita punya kerjasama dengan negara lain dalam bidang pendidikan, dan dia melibatkan pelajar, means memang digalakkan pelajar menyertai program pertukaran pelajar. So itu satu isu lah. Okey, gambar di bawah menunjukkan contoh kerjasama Malaysia dengan negara Korea. So you boleh nampak, anda terpilih untuk menyertai program pertukaran pelajar. So apa kepentingan program tersebut? Apa kebaikan dia lah, apa kepentingan dia terhadap kamu lah. Dan dia tanya nilai, gariskan nilai. Nampak? Okey, selepas itu bahagian kedua dia kata cabaran pula. Boleh ah? So dua bahagian. Okey. Cerita dia samalah. Nilai senang. Kerjasama dalam bidang pendidikan, terus tulis nilai kerjasama. Dan untuk nilai semua pelajar dah tahu, semua murid dah tahulah. Dalam sekolah cikgu-cikgu dah beritahu kamu, jangan tambah imbuhan dalam nilai. Nilai kalau kerjasama, nilai kerjasama. Jangan tulis nilai berkerjasama, tak boleh. Tak boleh sambung. Boleh ya? So nilai kerjasama, nilai bertanggungjawab, nilai rasional. Okey, apa kepentingan dia? Okey, satu adalah saya dapat tambah ilmu pengetahuan. Saya dapat dalami sains teknologi. Lepas tu yang seterusnya, contoh ini bergantung pada pelajar lah. Sebab kadang-kadang pelajar tak buat kajian detail, dia tak surf internet, mungkin dia tak dapat contohlah. Okey, selepas itu yang apa itu? Virtual reality teknologi. Kalau tak tahu, tak perlu, tak apa. Zen, dan kita dapat kenali budaya masyarakat Korea. Kita dapat belajar bahasa dia. Dan bila kita pergi ke luar negara, kita kena jadi duta kecil lah. Boleh, ha? Okey, nampak? Dapat, ha? Dan, okey. Duta kecil, ha? Okey. Selepas tu kita boleh ceritakan keunikan, keindahan Malaysia. Bila kita jadi duta kecil, selalunya kita kena promote negara kita. Okey, next. Budaya, cabaran dia lah. Apakah cabaran? Ringkaskan, rangkumkan sebaik mungkin. Okey. Cabaran yang kita hadapi adalah empat cabaran ada. So, cabaran budaya satu. Sebab budaya kita dengan budaya Korea adalah berbeza. Nampak tu? So, kita kena kenali sedikit budaya. Kalau tidak, kita ada kejutan budaya. Lepas tu bahasa, kita perlu kuasai bahasa Korea sebab dia memudahkan proses kita komunikasi dekat sana lah. Nampak tu? Boleh? Cabaran bahasa. Lepas tu kita ada cabaran perbezaan iklim sebab negara Korea iklim empat musim. So maksudnya saya terpaksa hadapi cabaran lah, kena bersedia untuk hadapi musim sejuk. Okey? Dan cabaran mata wang pun kita ada. Perbezaan mata wang, nilai mata wang negara kita dengan Korea adalah berbeza. Maka saya belajar dekat sana, 2 tahun ke 3 tahun ke, nampak tu? So, saya kena hadapi kos hidup, sara hidup saya dekat sana. Maka ini pun cabaran. So, saya perlu berjimat cermat lah.
Itu boleh, dia. Ha? Ha, nampak dia. Jadi Cikgu Suresh telah pun menerangkan kepada murid-murid cara-cara dan kaedah menjawab soalan bahagian C. Saya yakin banyak input yang baik diperolehi sebentar tadi. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi soalan B dan soalan C telah pun anda pelajari bagaimana cara menjawabnya. Ayuh sama-sama kita dengarkan kesimpulan dan strategi untuk mendapatkan skor maksimum bagi calon-calon SPM Kertas Pendidikan Moral. Cikgu silakan. Okey, murid-murid. Okey, untuk bahagian kesimpulan. Okey, ini adalah beberapa nasihat yang cikgu nak bagi kepada kamu sebab kita ada lebih kurang masa yang suntuk lah. Kita ada lebih kurang 2 minggu saja. Maksudnya 14 hari. Okey, nasihat pertama cikgu adalah pastikanlah kamu catat topik dulu. Topik. Lepas itu bila kamu ada masa tengok topik, cuba recall fakta dia. Ah, ha? Maksudnya kamu kena ada budaya menulislah. Nampak? Okey, selepas tu cikgu nak kamu buat satu lagi perkara, iaitu soalan kertas trial lah, negeri-negeri ya, setara, tolong habiskan. Dia ada lebih kurang 10 set, boleh habiskan. Tapi cara dia adalah kamu kena bahagikan masa kamu dengan baik sebab kamu ada lebih kurang 14 hari saja. Nampak? Ha? So apa yang kamu perlu buat, kamu tahulah, kamu kena ringkaskan. Nampak tu? So perkara yang kamu boleh buat adalah, antara dia adalah jangan panik sebab kamu ada mata pelajaran lain juga. Maka untuk subjek saya, ambil masalah sebab ada banyak video dalam YouTube dan sebagainya. Didik TV pun ada banyak yang segmen ikut topik dan sebagainya. Sambil makan pun kita boleh perhatikan video. Betul. Nampak tu YouTube. So maksudnya sambil makan itu kita biasakan dirilah kita mendengar apa saja yang penting untuk pendidikan kita sekarang. Betul. Nampak, itu dia tips dan panduan daripada Cikgu Suresh. Terima kasih banyak Cikgu Suresh kerana bersama Didik TV KPM pada hari ini. Saya percaya banyak intipati yang dipelajari dan mampu membantu calon-calon SPM yang akan menduduki Kertas Pendidikan Moral pada 7 Mac ya Cikgu. 7 Mac. Baik. Kami di Didik TV doakan agar adik-adik semua berjaya dan murid-murid dapat memberi tumpuan, dapat menjawab soalan dengan baik. Ingat, tidak ada sebarang garis panduan yang khusus untuk menjawab soalan, sama ada dalam satu perenggan ataupun dipecahkan kepada beberapa perenggan. Asalkan panduan Cikgu Suresh, jangan sesekali menggunakan tanda point form untuk menjawab soalan esei bahagi bahagian B dan juga bahagian C. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Sekian Yuyu Aziz, Didik TV KPM.